Oke, kita mulai soal nomor 6. Semua nilai X yang memenuhi X kuadrat plus 2X plus 2 per dalam kurung 3X pangkat 3 min 4X plus 1 kali X kuadrat plus 1 lebih kecil dari 0 adalah. Nah, soal nomor 6 ini sebenarnya ada yang salah ya, ada ralat ya. Jadi yang nomor 6 itu sebenarnya bukan 3X pangkat 3, tapi 3x kuadrat. Sehingga persamaannya yang benar adalah x kuadrat plus 2x plus 2 3x kuadrat min 4x plus 1 x kuadrat plus 1 lebih kecil sama dengan 0. Di sini ada tiga persamaan kuadrat ya. Persamaan yang pertama kita cek satu-satu ya. Persamaan yang pertama x kuadrat plus 2x plus 2 ini diskriminannya berapa ya? Kita cek aja dulu. Berarti 2 kuadrat min 4 kali 1 kali 2 ya. B kuadrat min 4a C. Ini jadinya sama dengan 4 kurang 8 min 4, berarti lebih kecil dari 0. Berarti dia definit ya. Definit berarti ini D-nya lebih kecil dari 0 dan A-nya itu positif ya. Berarti ini artinya definit positif, selalu positif ya. Ini nilainya selalu positif. Terus yang persamaan kedua 3x kuadrat min 4x plus 1 ini bisa difaktorkan. Bisa, kalau bisa difaktorkan berarti diskriminannya pasti positif. Ini menjadi, kalau kita faktorkan menjadi 3x, ini x ya, sama min kayaknya, sama-sama min, min 1, min 1. Nah ya, berarti ini diskriminannya ini positif, bukan definit, ada selangnya ini. Yang persamaan ketiga, x kuadrat plus 1, nol kuadrat min 4 kali 1 kali 1 maksudnya berapa? Min 4. Nah, ini juga sama, definit diskriminannya lebih kecil dari 0 dan hanya lebih besar dari 0. Ini menandakan dia definit positif. Nah, sehingga sebenarnya yang perlu kita perhitungkan itu adalah persamaannya itu pembilangnya itu positif ya, persamaan pertama. Persamaan kedua 3x min 1 x min 1 ini selalu positif juga, lebih kecil dari sama dengan 0. Berarti selang yang perlu kita perhitungkan adalah membuat nol fungsinya. Itu yang pertama, ini membuat nol fungsinya x-nya sepertiga. Kalau yang ini x-nya 1. Sehingga dari sini kita dapatkan ini adalah sepertiga sama 1. Kita cek aja, berarti untuk x sama dengan 0 berarti kan di sebelah kiri dari sepertiga, maka ini positif ya. Ini berarti 3 kali 0 min 1 berarti negatif, kalikan negatif, kalikan positif, hasilnya apa? Positif, berarti di sini positif. Nah, di antara sepertiga dan satu bisa kita masukkan
Ini pasti negatif ini di sini. Nanti kita hitung aja. Kalau x-nya sama dengan 2/3 misalkan ya. Maka di sini tetap positif ya. 2/3 berarti kan 2 di sini 3x-nya. 3 kali 2/3 kan 2. 2 kurang 1 positif. Positif. 2/3 kurang 1 negatif. Positif. Hasilnya nih negatif. Terus yang terakhir, kalau x-nya itu adalah 2, maka positif berarti ini menjadi 3 kali 2 itu 6, 6 kali kurang 1 itu 5, positif ya. Terus kali positif juga kali positif, hasilnya positif. Berarti karena yang diinginkan adalah lebih kecil dari 0, berarti yang negatif. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah x lebih besar dari 1/3 lebih kecil dari 1. Ini adalah jawaban akhirnya.